heat, ventilation, and air conditioning atau penyaman udara merupakan salah satu kursus yang ditawarkan di Sarawak Skills. Kursus ini bertujuan untuk melahirkan tenaga mahir dalam pemasangan dan penyelenggaraan sistem ekor. Saya John Rizal Diki, pengarah kampus Sarawak Skills Kuching, ingin membawa anda mengenali dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan apa yang dipelajari dalam kursus ini. Tahukah anda apakah kesan yang akan berlaku sekiranya penyaman udara tidak diselenggara dengan baik? Salah satunya adalah saluran pipe tersumbat, kurang sejuk, kualiti udara kurang bersih, dan lain-lain lagi. Inilah salah satu topik yang akan dipelajari di dalam kursus ini. Di sini saya ingin berkongsi salah satu cara penyelenggaraan yang mudah boleh dilakukan sendiri di rumah. Mula-mula, buka cover penyaman udara terlebih dahulu. Selepas itu, tanggalkan penapis udara yang terdapat di dalam unit penyaman udara. Bersihkan penapis udara menggunakan air dan berus. Selepas penapis udara dicuci dengan bersih, pastikan penapis udara dalam keadaan kering sebelum dipasang pada unit dalam penyaman udara. Selepas itu, pasang semula penapis udara pada unit penyaman udara. Tutup cover penyaman udara dengan rapat dan selamat. Sarawak Skills mempunyai tenaga pengajar yang mahir dan berpengalaman. Ini bagi memastikan tenaga kerja yang dihasilkan mempunyai kualiti. Mari kita kenali mereka. Saya Andrew Wangga, pegawai pengusaha dalaman. Saya Muhammad Zakaria bin Musidi, pengajar tahap 3. Saya Muhammad Rizal Azmani bin Gadi, pengajar tahap 2. Saya Thomas Beckett Amis, pengajar tahap 2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kursus ini, sila lari www.ppks.edu.my atau hubungi pegawai kami yang tertera.